Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Oke teman-teman, dari bundaran yang ada tulisannya Simpang PB6 Selo, kita akan menuju ke arah Magelang. Kita lihat suasana kelok-kelok yang sangat indah, terus suasana apa ya, pemandangan, pokoknya jos, margo jos. Tapi sayang, Gunung Merapinya sudah ketutupan ketutupan kabut, padahal baru jam 10, setengah 10, baru jam setengah 10 udah ketutupan kabut. Joglo Merapi. Sebenarnya saya pengen ke Manajer, terus sama ke itu loh, Stabilan, cuman belum ada waktu aja. Wah, terasering-nya mantap ya. Keren. Keren. Kelok-keloknya bagus banget. Trites, Lencoh, Kecamatan Selo. Nah, ini udah mau deket sama gardu pandang yang tadi saya maksud, teman-teman. Sebenarnya bisa melihat Merapi itu loh. Nah, ini gardu pandangnya. Wisata Desa Lencoh. Bagus nih sebenarnya. Whoa.
kelok-keloknya. Nah, lain waktu mau ke sana, ke jembatan itu. Wah, hujan nyalip di tanjakan dan tikungan. Rawan longsor. Ini aja jajaran oli, tapi udah kering sih. Wow, terasingnya bagus banget, teman-teman, tuh di atas tuh. Emang di sini tuh pemandangannya juara. Kelok-kelok jalan. Bagus ya. Pemandangannya keren. Ini rawan longsor nih, tebing. Wah, terasa ringnya keren nih.
pemandangannya. Nah, ini perbatasan Boyolali dengan Magelang. Jadi kita sudah keluar dari Boyolali, masuk ke Ponorelo, Kabupaten Magelang. Tuh jalannya lewat sana. Terus turun terus balik ke sana. Rambu-rambunya itu lengkap banget di jalanan ini. Udah jalannya bagus, rambunya lengkap gitu. Jadi enak. Juara. Wih, itu kayak ada tebing itu apa ya? Ada kayak pegunungan gitu. Tikungan, tikungan tajam.
turunan. Wah, jalannya keren nih, berkelok-kelok. Sampai di Tol Kahyangan, barusan melewati pintu masuk dari Tol Kahyangan. Jalanannya mulai bumpy. Nah, ini ke air terjun Kedung Kayang, kalau di ke sebelah kiri. Kalau lurus itu apa sih itu? Muntilan. Jalannya lewat situ. Kelok kelok. Atas ini adalah Ketepas, teman-teman. Ketepas ada di sebelah atas ini. Tuh, Ketepas ada di atas tuh. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di pertigaan yang mau ke arah Ketep, kalau ke kanan, dan mau dan ke kiri itu ke arah Magelang. Oke, untuk video ini saya closing sampai di sini aja, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.